RSUD Dr. Sudarso Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kini memiliki dua layanan radioterapi khusus bersifat prioritas untuk para penderita kanker stadium dini maupun stadium akhir di wilayah setempat. Selain berfungsi sebagai terapi kuratif, layanan medis sinar radiasi energi tinggi ini juga digunakan untuk terapi paliatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dua layanan radioterapi khusus bersifat prioritas untuk para penderita atau pasien kanker stadium dini maupun stadium akhir kini bisa didapatkan oleh masyarakat Kalimantan Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak. Selain berfungsi sebagai terapi kuratif atau penyembuhan, layanan medis menggunakan sinar radiasi berenergi tinggi ini juga digunakan untuk terapi paliatif atau meringankan gejala, sehingga kualitas hidup pasien bisa terus meningkat. Direktur RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Hari Agung Cahyadi, Jumat 27 September menjelaskan, dua layanan radioterapi yang dimaksud adalah eksterna dan brachiterapi menggunakan teknik 3 dimensi. Cara kerjanya mengirimkan sinar radiasi dosis tinggi pada area tumor secara akurat. Radioterapi ini kan pemberian penyinarannya bisa 25 kali sampai 28 kali. Jadi kalau setiap hari penyinaran membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih. Nah, oleh karena itu tidak semua pasien yang dirujuk itu melakukan tahapan penyinaran. Nah, dari 200 sekian itu kita hubungi sekitar sudah 150 dan ada 50 yang pasien yang sudah mengkonfirmasi hadir. Ya. Dari 50 tersebut sudah dilakukan scanning itu 23 dan 12 pasien sampai hari ini sudah dilakukan penyinaran. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sepanjang tahun 2023, pasien kanker yang difasilitasi untuk layanan rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Dr. Sudarso Pontianak angkanya mencapai 33.900 orang, di mana 10% di antaranya adalah pasien kategori anak usia di bawah 15 tahun. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.